Halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, aku mau review updatean terbaru nih guys. Kita lihat ada apa aja updatean terbaru hari ini 16 Juni 2022. Play together. Oke, kita lihat apa aja ya. Pertama, ini ya, kita lihat undian. Wow, ada set kostum baru, kelinci lembut set. Wow, lucu banget. Tapi ini kostumnya kayaknya buat cowok ya guys. Tapi cowok baju, lucu banget. Lucu ya, rambutnya lucu banget. Bajunya ya boleh lah ya. Mukanya juga lucu sih. Tapi aku beli gak sih menurut kalian? Gak tau deh, kita lihat nanti ya. Terus ada ini sekolah sihir ya, lucu barang-barangnya. Terus apa lagi ini undiannya ya, ntar kita lihat apa aja. Oh, ini yang dibeli pakai uang. Oh, ini lucu juga, tapi ya aku juga nggak akan beli karena memakai uang asli guys, aku nggak mau top up. Terus ini yang baru, ini yang undian pelayan kafe itu udah nggak ada lagi ya teman-teman, sekarang udah diganti dengan kotak anak dinosaurus. Terus ini masih ada, ini aku udah dapet ya kemarin. Dan ini lucu ya, kayak ini sih, ini lucu, yang ini lucu banget, padahal dia warna hijau tapi dia tetap aja lucu menurutku. Boleh lah nih, nanti kita gacha ya teman-teman. Terus gak ada lagi yang baru gacanya. Oke, kita lihat apa lagi yang baru. Katanya sih denger-denger ada rumah baru. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke toko kostum. Wow, lucu juga sih nih. Ih, lucu banget room ininya. Ada pitanya gitu. Dan ini juga, tapi lebih lucu ini. Ya gak sih? Menurut kalian gimana? Kali ini updatean kostum barunya itu tentang denim semua guys. Tuh, lucu kan? Oh, tidak beli dulu. Sorry ya guys, aku agak-agak sumbat. Sekarang kita pergi ke mana yuk? Teng-teng-teng, ke Hongtot. Katanya ada rumah baru. Kita lihat ya rumahnya seperti apa. Pasti kalian semua pada penasaran. Ya guys, mana ya? Apa ada yang memiliki rumah baru di sini? Kita keliling-keliling dulu Hongtot. Mungkin ada yang udah beli rumah barunya. Jadi kita bisa mampir ya guys. Masih rumah lama. Oke, sambil melihat rumahku ya guys. Kita keliling dulu. Apa ada rumah baru? Penampakan rumah baru di daerah sini? Ini ya. Wow. Ini rumah aku, my house. Dan ini, tetanggaku. Tetanggaku udah membeli rumah baru, guys. Ini ya rumah barunya, mewah sekali, berkilauan karena dia buat party. Dan ini rumah aku. Sebelumnya kita cek dulu rumah barunya itu berapa sih harganya? Kita lihat, jeng. Wow, 700 gems. Oh my god, kalau dirupiahkan ini mungkin senilai 1 juta rupiah kali ya. Kalau kita beli, kita top up gems. Mengerikan. Oh my god, lihat. Kamu bisa memiliki pantai yang luas dan rumah mewah sekaligus. Ya, rumahnya gila banget, guys. Nggak cukup gemsku. Padahal aku ini mau beli juga sih, tapi kalau 700 kayaknya aku pikir-pikir dulu beli apa enggak ya. Secara aku kan masih NOB, belum pro-pro banget. Oke, sekarang kita tidak beli. Kenapa kamu memaksaku? Aku tidak ingin membelinya. Oh iya. Iya, maksudnya begitu. Baiklah, kita akan pergi party ke rumah baru itu. Kita pakai mobil di sini. Ini rumahnya Candip ya. Bintangnya itu 4032. Oh my god, mengerikan. Wow, ada pelayannya, guys. Rumahnya nih penampakannya dari luar. Kita lihat ada pelayannya ya, teman-teman. Ada pelayannya juga. Terus
ada pelayannya. Kita lihat apa aja yang ada di dalam sini. Halo, senang berjumpa denganmu, Queen Rain. Ah iya, Bapak pelayan. Ingin berkunjung ke rumah mewah yang indah? Oh, tentu saja aku ingin melihat karena aku kepo. Wow, padahal dia level 12 tapi dia punya rumah mewah. Itu tuh lihat, dan ini adalah pantainya. Oh my god, berarti kita tuh dari tadi ceceknya ya, pura-puranya kita pergi mau naiki kapal ini. Di sekitar rumahnya ada pulau-pulau kecil, aduh kayak punya rumah pribadi di pulau gitu loh guys. Ngeri banget, mantul guys, ayo kita pergi. Oh ya guys, lihat, berarti kita bisa mancing di sini ya kan? Kan aku dengar juga ada ikan baru di updatean ini, berarti kita bisa mancing di sini di rumah ini. Aduh, kapan ya aku punya rumah ini? Padahal sih kalau di kumpul-kumpul kemarin games aku tuh muat, games aku tuh cukup. Tapi karena aku ya boros sedikit ya, belanja-belanja, ada yang barang lucu, belanja barang lucu, belanja ya. Jadi tinggal 300-an gini. Kosong ya guys, dia buat party tapi rumahnya kosong. Aku rasa uangnya tuh habis untuk membeli rumah ini. Ya kita akan review ya, ini dalamnya dinding rumahnya terbuat dari kaca untuk bisa melihat pemandangan yang indah dari luarnya ya guys. Sekarang ini kita udah masuk, ada tangga. Pertama kita ke lantai bawah aja dulu ya. Ada ini, satu kamar ini, sebelah kanan kita masuk. Apa yang ada masih kosong ya, dia belum merenovasinya. Kita lihat lagi ini, oh keren banget plafonnya. Ini betul-betul rumah mewah sih menurutku ya. Di kehidupan nyata ini mungkin harganya triliunan, tapi kalau di game Heijin harganya 400 miliar. Wow, okay, masih kosong ya guys, tapi gak apa-apa ya. Lihat saja, karena kita belum mampu untuk membelinya, kita datang ke rumah orang. Baiklah, selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Tadi di bagian depannya udah ada kolam renang ya, kalian udah lihat kan teman-teman. Tangganya juga terbuat dari kaca, betul-betul rumah yang sangat mewah, luxury. Let's go. Oh ini bukan luxury lagi ya, ini VIP karena latarnya itu rainbow. Oh my god, cantik banget. Ini halaman lah di lantai 2. Lihat, wow, aduh, mantap banget. Masya Allah, keren banget rumahnya kayak gini. Betul-betul gak sih ada di kehidupan nyata rumah kayak gini tuh betul-betul seorang sultan. Kalau punya rumah seperti ini, Sultan di game juga boleh ya kan? Itu kan sambil berdoa, siapa tahu bener-beneran jadi sultan di kehidupan nyata. Ini kamar ini nih, kalau aku punya rumah ini, kamar ini akan kujadikan kamar utama. Aku lihat pemandangan dari kamar, cantik sekali guys, mantul guys. Rumah ini belum ada perabotannya ya guys, punyanya si Ken DB ini, klon Ken. Mungkin dia belum sempat buat isi-isi perabotan. Wow, dia buat party tapi orang tuan rumahnya di mana aku juga nggak tahu. Mungkin dia lagi sibuk memancing itu kali, atau di mana tersembunyi ya, saking lebih luasnya rumah ini. Oke, aku akan berenang dulu sini. Oh, wow, mantul. Aduh, mantep kali, kayak di hotel-hotel gitu. Hey, oke. Oke deh, teman-teman. Dari kontenku ini, kapal pesiarnya ini seperti tinggal di pulau pribadi. Wow, wow, wow. Baiklah, sekarang kita turun. Lompat saja biar lebih wow. Sekarang kita akan coba memancing.
masih ada ikan baru, tapi ikannya tuh bukan yang VIP ya. Aku lihat di Instagramnya Hegi, ikannya tuh kecil-kecil gitu. Tapi yang penting kan ada ikan baru. Ayo-ayo ikan, aku mau lihat ikan di pulau pribadi ini. Apa ada sesuatu yang baru? Aku akan mendapatkannya. Coba ya, kita cuma sekali mancing aja ya, teman-teman. Sabar ya, teman-teman, ikannya lagi menggigit. Ya udah deh, ntar aku coba mancing lagi ikan yang baru ya. Tapi kita sekarang sudah berkeliling di pulau yang mewah ini, yang wow banget. Pak pelayan mantul ya. Oke guys, mantul sekali. Oke deh guys, sekian dulu konten aku kali ini tentang updatean Together yang terbaru, tentang rumah baru yang harganya itu adalah 700 gems, yang mengerikan sekali. Yang punya tuh pasti sultan game, karena kalau orang yang kayak nop kayak aku yang gak top up pasti susah untuk memiliki rumah ini. Tapi kalau kalian betul-betul gigih, bisa kok mendapatkannya, asal jangan belanja-belanja gemsnya dikumpulin, ya kan teman-teman. Oke dulu. Udah libet nih aku ngomongnya. Udahan dulu ya teman-teman.